وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل فقال له الملك ما أخفقت منها شيئا يا سفيه فما عندك تحويلا persis kon ceritano ngimpi ku aja aku ngimpi wis saiki opo ramalan tentang ngimpi ku opo wis saking hebat ya zaman biyen peramal ngimpi ne wer lho koyo wali wong dine pancen weru asu dadi alam ngimpi ku dedi kita gak tahu jin zaman dulu si iso ngrungokno omongane malaikat bisa tahu tentang mimpi. Lha sampean nek mimpi walame ora ngendi? Garuk. Aku ngimpi nek mayangan. Masa nek mayangan? Aku ngimpi nek bangilan. Masa ono bangil? Dak ono ngene. Karena mangane kadang Imam Ahmad iku cerita lek mimpi kepethuk Gusti Allah. Mbo ya apa? Karena apa? Alam mimpi udah ono ngene. Dak butuh tempat. Nek ndi tempat? Dak ono. Ayo sampean, aku ngimpi kono dek kono, golono dek kono, ono. Kira mbok alam ya apa alam mimpi satu keajaiban tapi kok awak ini tidak pati ngereken keajaiban penuh dengan makna mimpi itu ya fakola lalu sate akhirnya sate berbicara ahlifu bima bainal harrataini min hunusin aku bersumpah dengan sesuatu di antara dua tanah yang berbatu hitam daripada orang-orang yang bagus. Jadi ini aku bersumpah sakake wong sing apik di antara dua desa yang mana desa ini terdiri dari batu-batu yang sangat hitam. Iku sumpahe wong biye. Layah bitonna ardakum al-habis. Sungguh suatu saat nanti orang-orang Habasya, wong Iran akan turun, akan menguasai tanah kamu Yaman. Ya iku rojo Abro. Abro sing ngejur apa? Sing kate ngejur Ka'bah. Itu menghancurkan ya. Itu sudah di ramal oleh Sati. Layah bitonna ardakum al-Habasy. Falam yamlikan nama main abyan ila jirsh. Maka orang Habasya, orang-orang negeri ini nanti akan menguasai ya, daerah Yaman antara abyan sampai jirsh. Jadi lagi jirsh. Sama itu di Google gue ono. Abyan itu satu kota di daerah kegubernuran Yaman. Adapun Jeras itu ada di Yordania, misalnya. Yordania luas kan. Itu dikuasai raja teko Habasya orang-orang hitam. Faqala al-maliku wa abika ya satih inna hadza lanalagha itun mujiun. Waduh. Ya satih, demi bapakmu ini bagiku sangat menakutkan. Fa mata huwa ka'idun aw fi zamani aw ba'dahu? Terus kapan itu akan terjadi? Di zamanku apa setelah zaman? Di zaman sate kola label ba'dau bihinin aktsara min sittina au sab'ina yamduina minas ini. Enggak. Ini akan terjadi setelah kamu mati. Ya. Setelah kamu mati kira-kira 60 atau sampai 70 tahun. Iki bakal terjadi kon wis mati engko oleh swidak utawa 70 tahun. Ditakoni mana?
nang rojo. Apa ya dumu dzalika min mulkihim am yang qadiu? Apakah orang-orang Habasyah ini akan terus menguasai Yaman ini? Apa nanti dia akan runtuh juga? Qala bal yang qadiu libut in wasabina minas ini. Nanti dia akan runtuh setelah 70 tahun lebih. Enggak terus. Thumma fayuk taluna, maka mereka nanti akan dibunuh, wayuk rojuna, dan diusir minha haribina. Mereka akan nanti diusir dari Yaman ini dan dibunuh. Terus kola waman yali dhalika min qadlihim wa ikhrajim, siapa yang akan membunuh mereka dan mengusir mereka dari Yaman? Kola yalihi ibnu Dhiyazin, nanti anak laki-lakinya Dhiyazin. Jadi waktu itu saya ngalano rojo jenis Saif bin Dhiyazin. Ya apa? Ini sopar sih sebenarnya. Ya. Fakhoraja alaihim min Aden falaya truk ahadan minhum bil Yaman. Dhiyazin ini keluar dari Aden, maka tidak akan meninggalkan mereka orang Habasyah satupun di Yaman. Keluar nokapi. Ya. Kola. Afayadumu dhalika min sultan am yang kotiu. Nanti Yazid, keluarga Yazid ini kalau kerajaannya akan terus apa nanti terputus? Kola bal yang qadiu, putus. Kola wa mayak tau, siapa yang akan memutus raja itu? Kola nabiyun zakiyun yatihil wahyu min qibalil alim. Ini nanti akan hilang, dikuasai oleh nabi yang sangat cerdas. Ya, yang sangat suci, yang suci yatihil wahyu min qibalil alim. Dia akan mendapat wahyu dari Allah yang Maha Lu. Sampai ngono niku. Terperinci niku. Takwilane ngimpi man. Qala wa mimman huwa hadzan nabi? Terus nabi ini teko ndi kira-kira? Qala rajulun min waladi Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhar. Mereka nabi ini adalah turunan daripada Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Adnan niko pun terus. Yakunul maliku fi qaumihi ila akhirid dahr. Ya, yakunul mulku fi qaumihi ila akhirid dahr. Nanti kekuasaan ini tetap ada di tangan kaumnya sampai akhir masa. Dijawab Naraja qala wa hal lidhru min akhir? Apakah memang kehidupan dunia ini akan ada akhirnya? Qala na'am. Yaumun yajma'u fil awwaluna wal akhirun. Yas'adu bil muhsinuna wa yashki bil sayyi'u. Iya, nanti berakhir dunia ini. Yaitu akhirnya ketika di hari itu orang awal-awal dulu dan orang akhir-akhir semua itu akan dikumpulkan. Beruntunglah bagi orang yang suka berbuat baik, celakalah orang yang suka berbuat kejelek. Jadi roja hakuma tuhbiruni wis, sesuatu yang cocok betul yang kamu kabarkan kepada aku. Kola na'am, sumpah sate wasyafaki wal ghosaki wal falaki idza tasak innama ambatukal haq. Yo, tatanan bahasa itu wasyafak wal ghosak wal falak idza tasak innama ambatukal haq. Ya, iku ya le sampean enggak tahu belajar golongan nahwu, enggak tahu belajar balago ya, harus sampean iki kehebatane kata-kata iki. Ya. Syafak itu apa ya? Mentari pagi apa? Pagi, syafak itu apa ya? Syafak itu apa? Ngarani, maghrib itu. Kenapa ini? Enggak apa. Marono falak itu pagi. Muncul falak kan pecah. Matunya sering ini. Syafak itu. Oh falak ya. Itu kalau idat tasak. Oh, mesti mego mana nih biasanya syafak itu, syafakul ahmar itu, ya. Gosak itu suruh, gitu. Kalau falak itu pagi. Iku kalau idat nasa ketika itu masih teratur, ya. Selama itu masih teratur, innama ambak tu kalah sesungguhnya apa yang telah aku ceritakan kepada kamu adalah sesuatu yang benar sekali. Wis, keluar no sate. Sekarang syak masuk. Ya. Saking pingine raja iki, wong iki temen, hebat temen apa ndak? Lek padha, berarti wis tak tuku temen omongane kok. Saking iki dilebokno, sate dienggir. Tak krungu. Ya.
Akhire faqala lahu kaqaulisa lisati. Eta kon bisa. Bagaimana dia ketika tanya kepada sati. Ya. Sati kok untuk sati. Ya iku mang aku ngimpi ngene, ngene ngene. Awakmu ro tang ngimpi. Lek kon ro ngimpiku berarti kon lek nak wili bener percaya aku. Persis cuma bahasa iki. Dijawab nasai. Nang sak. Naam. Ra'aita hissatan. Lho. Kharajat min dzulmatin. Awaqat baina rudatin wa akamatin fa akalat minha kullu dzati nasamatin. Kamu mimpi satu potongan yang keluar daripada kegelapan, maka jatuh di antara raudha itu taman, fa'akamatin dan bukit. Fa'akalat minha kulludha tinasamatin. Maka bagian itu dimakan, dikeroyok setiap apapun yang punya tubuh. Maksudnya duwe jang? Boleh duwe tubuh, mesti duwe jang? Ya bodoh. Bahasa itu sih. Ya, mang fi ardin tuhmatin, di tanah yang tidak diketahui, iki yang ngono di antara kebun dan apa gunung go jurang apa itu bukit-bukit akamah nanti dimakan setiap apa yang punya tubuh memakan itu semua. Jawaban ya lo masya Allah nih man kola. Ditakoni terus apa ya wes? Ya syak saya. Ya wes. Ma'ah tok tamin daya syak syai'an. Fama indaka fi ta'wil. Ya, kon bener. Jadi tong ngipiku. Ta'wilan apa ta'wilan? Qala ahlifu bima bainal harrataini min insani. Mang min hun. Sumpah, aku bersumpah dengan di antara dua daerah yang berbatu yang mana di antara daerah itu diisi manusia. Ya. Aku sumpah dengan manusia seake-ake wis ngono lho iku karepe. Akhire ya lho apa terusane. Layah biton ardakum asuda. Orang-orang su? Maksudnya ireng apa putih? Suatu saat akan masuk ke negaramu ini orang-orang Sudan. Mang muni Abbas. Intinya padha negro, negrone. Waktu itu Sudan ya dadi wong Habasyah niku. Nggih, Sudan niku. Hah? Sing terkenal wong Khawarij iku. Lho, dadi dilalah. Negara loro niki terkenal Khawarij. Yaman waktu itu terkenal karo Abdullah bin Ibad jenenge Ibadiyah. Oh, orang-orang Khawarij. Sing pingin ngedukno imam-imaman, tok imam-imam niku. Termasuk Sudan saya, ribut dok. Heh, balayak libana ala kulina imatil banan. Dia akan mengalahkan setiap orang-orang yang halus pucuk jari ini. Artinya rojo-rojo akan ditakluk. Sing uang pucuk ya, dari sini halus tak tahu penggawean berarti roh. Sing kaya kula sing biasa ngosok ngemes gitu ya. Sing macul-macul cak wito iki ya kasar. Heh, kasar. Lek kula rada suwe rada halus ae. Boleh dadi kiai rada suwe ya halus. Dadi terus, wala yamlikan nama baina abyan ila najron. Iki najron, mang jirish. Najron iku ya perbatasane Yaman. Ngene Nasoro Najron, wong-wong Nasrani. Dia akan menguasai antara Abyan sampai Najran. Qala lahul Malik berkata, "Wa bi ka yasak in hadza lanalago itun mujun. Pamata wa ka inun fi zamani am ba'dahu ya." Demi bapakmu Waisak, ini sangat membuat aku sangat ketakutan. Kapan itu terjadi? Di zamanku atau setelah? Qala la bal ba'dahu bi zaman. Nda. Itu akan terjadi setelah kamu. Ngono to. Terjadi akan setelah kah? Tumayung kiduhum azimun du syaknin. Maka nanti raja ini akan dihancurkan orang yang punya kedudukan tinggi. Ya itu bang. Syaih bin ya. Binti Yazid. Oto. Yudhikum asyaddal hawan. Ya nanti akan
dipermalukan oleh orang besar ini. Qala wa man hadzal azim syan? Qala ulamun laisa bid'iyun wala madiyun. Insyaallah wonge gak lemu. Ya gak dukur. Ya khruju min baiti Dhiyazin. Ini keluar dari keluarganya dia Mang Ibnu dia Dhiyazin. Persis. Qala fa yadu musultan am yang tahu apakah Dhiyazin ini nanti kerajaannya terus apa terputus? Kola bal yang koti. Honda terputus. Kola ma yak tau kola yak tau bi rasulin mursal yak tibil haqqi wal adli bain ahli dini wal fadli. Honda nanti yang memutus Dhiyazin ini kerajaan Dhiyazin adalah rasul yang diutus dengan membawa perkara yang hak dan keadilan antara para ahli penganut agama dan keutamaan. Yakunul mulku fi qaumihi la yaumil fasl. Nanti ya kekuasaan bagi kaumnya Nabi ini sampai hari akhir. Takon wa ma yaumul fasl? Apa hari fasl itu? Qala yaumun yujza fihil wulad. Yaitu hari di mana para pemimpin itu mendapat balasan. Yud'a ila samai bidawatin bidawatin yasma'u minhal ahya wal amwat. Nanti akan dipanggil semua manusia itu ya untuk ke langit dengan seruan-seruan yang bisa didengar oleh orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, wa yujma'u fihin nas lil miqat. Manusia semua dikumpulkan yakunu fi alamin taqwal fauz wal khairat. Wong sing takwa bejo ya, wong sing gak takwa diloko. Wah, lek ngene bener sing kon tak ucapno iki sak ndak ragu mana aku jare rada. Nah, qala i bener pancen jare sak. Wa rabbis sama demi Tuhannya langit wal ardi dan Tuhan bumi wa ma bainahuma min rafqin wa khafdin dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi inna ma mbatukala haqq. Sing tak critakno iki yo cocok jenenge. Waduh persis ngene jarene cuma ada sebagian bahasa yang siji. Baru Raja Rabi'ah bin apa? Bin apa Bang? Bin Nasr iki kirim surat nang raja Persia. Ya, Raja Persia waktu itu sabur. Akhirnya njaluk pindah, aku pindah teko ya. Di metu nang Irak akhirnya dijagai di Hiro, ono kerajaan Hiro. Ya, kan waktu Kanjeng Nabi niku waktu perang Khandaq wonten watu sing gak iso dipecah, akhirnya Kanjeng Nabi pecah cerdas. Termasuk kilatannya itu di atas kerajaan Hiro. Percikane barae waduh. Iku di Irak. Bahwa nanti di sana umatnya Rasulullah itu akan jaya. Temen di Irak itu. Akhirnya di Irak sampai ono Kubbatul Islam jenenge kota Bas. Ya apa? Lah dikait-kait. Nggih. Yo sejarahnya ten iki yo yo suwe. Ya. Jaluk pindah. Nah, termasuk keturunane iki Rabi'ah bin Nasr iku Nu'man bin Mundhir, Raja Hiro. Ya bawaan Persia Nu'man bin Mundhir. Niku kata. Lah terus begitu memang nanti para penguasa dari negeri Afrika ini setelah dihancurkan oleh Saif bin Dhiyazin, ya. Nah, karena Saif bin Dhiyazin ini orang Arab. Yaman itu Arab asli, Ariba. Ariba. Lek Kanjeng Nabi niku musta'rib, Arab blasteran. Lek diurut teko lanang niku Nabi Ismail orang Babilonia. Tapi teko ibuke, gerwane Nabi Ismail orang ah. Lah ini kok diaku dulur malah. Lah, karena setelah waktu itu Kirojo Abroha nih, golongane Abroha lan dulur iki. Itu dihancurkan oleh Syekh bin Yazid. Nah, setelah menang dapat pujian dari orang-orang Arab. Dapat ucapan selamat termasuk utusan dari Mekah, itu semua orang-orang mulia Quraisy itu mengunjungi Syekh bin
Yasin. Berterima kasih. Yang menjadi pimpinan itu Abdul Muthalib. Iku mbae Kanjeng Nabi. Lah akhirnya pingin kepethuk. Ditakoni, sapa dek kene sing orang yang paling terkemuka biasa ngomong pantes karo raja. Sing dijokno Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ya. Jadi Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi mana Hasyim iki jeneng duwe dulur jenenge Al Muthalib. Dudu Abdul Muthalib iki lho. Dadi Imam Syafi'i iku Banul Muthalib, Muthalib iku pamane Abdul Muthalib. Abdi mana Abdi anak loro. Ya dhewe anak papat gawe Naufal Abdus Syams, tapi iki keluar ndak termasuk ahli apa keluarga Kanjeng Nabi polae ndak nulung Kanjeng Nabi. Loro tok. Ya iku apa? Al Muthalib karo Hasyim. Mana Abdum Abdi Manaf duwe putra Hasyim karo Al Muthalib. Lho Hasyim duwe putra Abdul Muthalib, Al Muthalib duwe putra Hasyim nurune Imam Zawi dadi silang. Sampeyan Banul Abdul Muthalib, Banul Mut, Banu Hasyim karo Banul Mut. Ngono, iki perlu sampeyan meten teng ngono sampeyan. Ya. Lah Abdul Muthalib iku kon maju. Ya. Ada orang namanya Son'a di situ tadi tadian pemuka raja. Abdul Muthalib maju. Wah. Abdul Muthalib mengucapkan terima kasih kepada raja ini telah karena apa? Telah memerdekakan dia dari cengkraman para penjajah. Doleh berkata, Inna Allah katahallaka yuhal maliku mahalan rofi'an so'ban mani'an syamikhon badikhon. Ya. Wahai Raja sungguhnya Allah, percaya nang Allah itu. Tapi cara ibadah di sini. Telah menempatkan engkau, wahai Raja, di tempat yang sangat luhur, ya, sangat kuat, sulit ditembus, sulit dikalahkan, syamikhon yang juga sangat tinggi, badikhon mulia. Ya. Wa ambataka mambatan tobat arumatuhu, dan engkau telah Allah telah memunculkan kamu dari keluarga yang keturunan baik. Wa azzat dzumatu podo. Wa sabata asluhu wa basaka faruhu fi akrami mautinin wa atyabi ma'dinin. Maka dari pokok-pokoknya tadi muncullah bibit-bibit yang sangat mul. Ya sampean iki dilem pokoke. Wa anta yuhal maliku rasul arab alladhi bihi tungqat wa amuduha alladhi alaihi imad wa maqaluha alladhi ilahi yalja'ul ibad yalja'ul ibad. Wahai raja, engkau adalah pemimpin orang Arab. Ya. Ya mana orang Arab itu bisa menundukkan musuh-musuhnya. Engkau adalah tiang bagi orang Arab, ya. Dan engkau adalah perlindungan bagi rakyat Arab. Wis dipuji wis salah wakur nuwas sampai niki wis pokoknya sembarang wis. Ya. Nah, terus cerita. Nah, tapi nahnu ayyuhal malik ahlu haramillah wasanati wasadanati baiti. Kami wahai raja adalah penduduk tanah haram dan para penjaga-penjaga Ka'bah. Ya. Kami datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena engkau telah membebaskan kami dari cengkraman penjaga. Nah, akhirnya berkata raja ini, jenenge Syaikh bin Adi ya, Yazid. Wa ayyuhum anta ayyuhal mutakallim. Siapa namamu wahai orang yang berbicara? Qala ana Abdul Muthalib bin Hasyim. Aku Abdul Muthalib bin Hasyim. Qala dijawab, Ibnu ukhtina alaik. Kamu adalah saudara dari perempuan, saudara perempuan. Nah, wong Arab iku ngono. Padahal wis pirang ewu ta diakoni. Nabi Ismail iku rabi wong Yaman. Ya. Lali aku opo iki? Sopo jenenge kula niku lali aku. Ya. Orang Arab asli Ariba. Di aku Ibnu Ukhdina. Kon berarti kerabat. Ya. Kon iki anake dulurku wedok. Waduh iku sik dulur wae. Wong Arab ngono iki. Lah wong Jawa kan ndak bisa.
tak ro aku. Ya dulur ado ping 4 opo ping 5 ya tak temu dulure pisan. Iki ribuan tahun sing muni Ibnu Ina. Ya. Wah, iki kerabat, iki dawil arham jenenge. Kola anak amri jam, kola. Ya, udnuhu fa adna. Wis, kok nyedek rene. Iki bolos ya. Ya. Akhire madhep iki. Ya, raja iki. Ya, apa orang yang suruhan raja tadi madhep nang raja dan para komarhaban ahlan qad sami al malik maqolatak. Arafa qorobataku. Wa qabila wasilatakum antum ahlul lail wan nahar. Dari son'ah yang menjadi tangankan raja, oh selamat datang kamu di sini. Raja telah mendengarkan apa yang kamu ucapkan dan tahu bahwa kamu masih kerabatnya raja, dan raja menerima wasilah kalian, kamu sekarang ahlul lail wan nahar. Awan bengi silakan ono kene nginep wae. Falakumul karoma ma'akum ma'akumtum wal haba umma do'in do'antum. Kamu mendapat kemuliaan selama kamu di sini. Dan jika kamu pergi, kamu tetap orang-orang yang dekat dengan raja. Wah, dirangsum. Dulure rojo. Dirangsum. Akhirnya suatu saat, tak oleh disik di pamitan muli. Ya. Bareng tengah-tengah yang ngono, rojo ili. Ngotus, wis Abu Thalib jelundri ini Abu Thalib. Dari rojo ini. Saif din ya. Inni mufawwidun ilaika min sirri ilmi amron. Lau yakunu ghairuka lam abaha lam ubih lahubi. Hei Abdul Muthalib. Aku saiki kate nyerahno nang awakmu rahasia ilmuku. Ya, perkara ini jika bukan kamu ndak katene tak cerita. Ya, Saif bin Yazid iki. Wis seru lek kate anu Kanjeng Nabi. Walakinni ra'aituka ma'dinahu fa'atlaqtuka 'alaihi falyakun indaka maktuban hatta ya'dhanallahu fi. Tapi aku melihat kamu ini adalah orang pilihan daripada kaum. Kamu ini pantas tak kei ilmuku sing rahasia iki. Catetan lho. Ojo sampai tokno kecuali dengan seizin Allah nanti. Fa innallaha balighu amri. Innila jitu fil kitab al-maknun wal ilmil mahzun. Aku telah menemukan di satu kitab yang tersimpan dan ilmu yang tersimpan juga. Alladhi ikhtarnahu li'angfusina. Ya, aku yang mempelajari ilmu hanya untuk kalanganku sendiri. Lainnya enggak. Ini khobarun adhiman wa khotorun jasiman fi syaraful haya wa fudratil wafat linnas. Amatan. Ya. Ini adalah satu berita yang sangat agung. Berita ini akan menjadi kemuliaan kehidupan ini. Ya. Dan menjadi keutamaan ketika manusia itu sudah wafat. Seluruhnya. Ya. Lebih-lebih dari golongan kamu. Betulnya takon. Ayuhal malik sirrun wabarrun. Ya. Misluka ayuhal malik cirun wa. Memang orang seperti engkau ini wahai raja. Orang yang selalu punya rahasia dan kebaikan. Tolong ceritakan apa kebaikan itu. Kabar itu apa? Rahasia itu apa? Ternyata apa? Ya. Faqala idza wulida bidihama ulamun baina katifaihi syamatun kanat laul imam walakum lahir. Ketika nanti dilahirkan di Tihama di Mekah. Seorang bayi laki-laki yang di antara dua pundaknya ini ada tanda. Koyok duwek ngono, kecap. Ya, koyok ali-ali buder. Dia akan menjadi pemimpin dunia. Ya, dan ini akan menjadi kebanggaan golongan kamu sampai di hari kiamat, orang-orang Quraisy. Abdullah takon. Wah, laqad ubtu bi khairin ma'aba bi bidri wafid. Sungguh aku sekarang telah kembali nanti akan kembali kepada wilayah ke daerahku dengan membawa kebaikan yang mana tidak ada satu golongan pun satu delegasi yang akan membawa kebaikan seperti yang aku alami. Andai kan bukan karena aku sungkan nang rojoi gijarin dan keagungan raja, tak kongkon cerita no kabeh apa rahasia itu.
gak wani. Abdul Muthalib gak wani. Nah, sampai numpangilan kan kabeh ngono diceritane. Dioyok terus aku nah. Iki cungkan nang raja. Baru Ibnu Yazin Razoi takon. Hadza zamanu yuladu fihi wa qad ulid. Ismu Muhammad. Ya mutu abu wa umhu wa yakuluhu jaddu wa ammu qad waladnahu mira. Ya iki saiki zamane lahir arek. Jenenge Muhammad, bapakne mati, ibuke mati, dimong embahe terus paman. Waladna mirorot. Aku ngelahirno balak-balik, ngelahirno Arab. Teko Nabi Adam, teko iki ngali-ngali terus. Ngalirono Kanjeng Nabi lah, lahir ngalirono lah. Sing asli saya. Abdul Muthalib, aku berarti iki jarene. Embahe dimong bae terus pamane. Persis ya koyo ngene. Allah bakal ngutus iki di Harun terang-terangan. Tapi dia Allah akan menjadikan bagi Muhammad ini orang-orang penolong. Ya. Yang mana pengikutnya nanti akan mendapat kemuliaan. Orang-orang yang cinta kepada orang ini Muhammad ini akan mulia. Orang yang memusuhi akan Allah rendahkan derajatnya. Ya. Nanti para pengikutnya bisa mengambil ghanimah. Ya. Wis opo ae kok oleh. Baik sarus solban. Apa solban iku salib. Salib nanti akan dipatahkan oleh Muhammad. Ya, wayuh madun niron. Api itu akan dipadamkan. Api versi wayak budur rahman dan akan diajak menyembah Allah yang roh. Setan akan dibatalkan. Tidak kanggu setan. Qauluhu faslun wa hukmuhu adlun. Ya. Kata-katanya itu menjadi keputusan yang jelas. Hukumnya adil. Ya'muru bil ma'ruf wa ya'aluhu. Merintah kebaikan dan dia melakukan. Nah, kaya awa-awaan. Wa yanha 'anil munkar wa yuktiluhu. Menyegah kemungkaran dan membatalkan kemungkaran. Faqala Abdul Muthalib. Ya. Abu Thalib berkata, "Azza jadduka wa 'ala ka'buka wa dama mulkuka wa tala amruka fa hal maliku." Ya. Sari bi ifsahin. Ya. Abdul Malik mengatakan, sungguh mulia kakek. Sungguh mulia kedudukanmu dan mudah-mudahan kerajaanmu tetap eksis. Mudah-mudahan umur kamu panjang. Apakah raja ini akan menceritakan rahasia itu dengan secara detail kepadaku? Ya. Faqad awdah ali ba'dol idah. Sampean telah menjelaskan tapi sebagian. Ibnu Yazin dikata, wal baitu dzul hujub wal alamat wan nusub. Rumah itu selalu ada tutupnya, ada tanda-tandanya dan ada tiang tiang. Ngono tok, Der. Inna kay Abdul Muthalib la jaddu ghairul kadzib. Fakhar Abdul Muthalib sajidan. Omah iku ana tutupe, ana tandane, ana cagake. Embahmu kau nih gitu dari ini. Embahnya Kanjeng Nabi kau nih gitu Abdul Muthalib. Dari rojo Syaikh bin langsung sujud. Nah, Abdul Muthalib itu duduk Islam sih angge. Sujud nang rojo. Sampai sakmu nu kabari Kanjeng Nabi. Akhirnya fakola lau irfa roksaka salit sodroka wa ala amruka hal ahsas tabi syai'in mimma dzakar tulak. Wis tangi Abdul Muthalib. Ya, tenangkan hatimu. Ya, sungguh mulia perkaramu. Apakah kamu merasa dengan sesuatu yang aku ceritakan ini? Faqala Abdul Muthalib, kana li ibnun wa kuntu alaihi rafiqan. Fasawajtu karimatan min kirami qomhi fajat bi gulamin fasammaitu Muhammadan. Famata abu huwa iyo. Aku iki duwe anak Abdullah. Tak kawin no wong wetok sing nemen mulyone daripada orang-orang yang mulia. Ternyata dari kedua pasangan ini telah melahirkan. Dan anak itu aku diberi nama Muhammad. Abahnya telah wafat, ibunya juga wafat. Wa kafaltu anak wa ammu. Aku sekarang yang menanggung anak ini dan paman. Yaitu Abdul Abu Toh. Pakol laudi yasin. Dika laudi yasin. Wis opo sing tak omong. Nonangku. Ya. Iya, iku. Innalladzi qulta qultu lakum ma qulta. Apa sing tak omongno aku nang kon? Kon ya sing ngomong kan?
wis simpenen. Hati-hati cok cerita-cerita no. Wong Yahudi musuh hari iki. Ya. Allah dak kira ngekei dalan sapa sing kate musuhi Muhammad. Ojo cerita orang sapa. Masih golonganmu ojo cerita no. Engko kuwatir wong dengki golek dipateni. Tadi sing ketok cahaya waktu iku sing kemleret iku orang-orang khusus, ndak kabeh. Krana Allah nyengitno Kanjeng Nabi. Kelahirane iku jarene Adi Yazid niku, andai kan aku nanti masih hidup, aku kaku nututi sampai diutus tim melaku kan. Rojo iki ate melaku nang Mekah. Nah, delok ngene. Mangkane ono di Al-Qur'an innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal ladzina hadu wan nasor wasabiuna man amana billahi wal akhirah fala khaufun alaihi. Fala khaufun alaihim wala yahzan. Orang-orang wong-wong Nasara, wong Yahudi sabiun niku wong sing antara Yahudi Nasara ora jelas agamane tapi ngikuti Nabi Ibro. Aman iman nang Gusti Allah terus ngenten-ngenten iki Kanjeng Nabi diutus. Iku matine mati dihukumi Islam. Iki termasuk Saif bin Yazid. Waduh. Iki lek diceritakaken masyaallah. Hati-hati yo. Pokok hati-hati ojo sampai kon cerita-cerita. Sampai niki nggih. Fa inni ajitu fil kutub annatik wal ilmi sabik anna yasrib istihkamu amri. Aku wis perlu wis. Di kitab-kitab sing jelas ilmu sing wis dhisik-dhisik bahwa oleh Gusti Kanjeng Nabi itu nanti mengokohkan urusannya yaitu untuk menyebarkan iku Yasrib Madinah. Ahli Madinah ahlu nusrah lahu wa maudhi'u qabrihi. Ya. Dan orang-orang Yasrib Madinah itu parah penolongnya dan tempat kuburannya Nabi. Jadi tekom bae wedok Kanjeng Nabi di Madinah. Koyok Sunan Ampel, oh Sunan Ampel kok dek gini berhasil. Sunan Ampel itu duwe buyut wedok jenenge Ratu Tapasi. Ratu Tapa anake Kertanegara sing dikawin Raja Sri Lanka jenenge Simhawarman II. Duwe anak loro, Jaya Ananda karo Jaya Nanggala. Lah ikilah Jaya Ananda iki sing ana di ana di Campa iki nurunno ibuke Sunan Ampel. Makanya Sunan Ampel itu ada di Jawa, di tanah Jawa diterima. Karena apa? Keluarga mau coba, mau coba itu. Wong Jawa itu ndak gelem dijak uang lek ndak liyane wong asli ana turunan Jawa. Wong Arab yang ngono, ndak gelem lah dijak nek teko turunan wong Arab dhewe. Kan kene laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wah iki lah ditano dawa ku ae wis. Nggih. Jadi ada kaitan-kaitan itu. Wah. Masya Allah, wah kirim mulu iku duwe hadiah kana. Oh, dikai unta sak mene kae ngene. Abu Thalib berlipat-lipat nah. Kok kapan-kapan rini omane sampean. Eh, ternyata sebelum setahun di Yazid, Saif di Yazid meninggal. Eh? Kan Abdul Muthalib iku titik-titik dawuh ngeten ya maksyara Quraisyin. La yaghbituni ahadukum bijazili ata'il maliki wa in kasira fa inna wala nafat. Wahai golongan Quraisy, kita tidak beruntung ada kamu semua tidak memberi keberuntungan kepada kami sekalian dengan banyaknya pemberian raja itu. Meskipun banyak nanti akan habis. Walakin layak dituni bima yabqali wala wali akbi min ba'di zikruhu wa fakruhu wa syarafu. Tapi nanti yang membuat kami ini beruntung setelah kita mati itu adalah sebutan raja ini, kebesarannya raja, kemuliaannya raja itu. Sing dikei mang yonte, tapi rojo iki mang wis ngekei kabar yang sangat ba. Apa iku karepe anu Abdul Malik wis kok kontrol dhewe. Dadi ada critakno. Ah niki sesuai kali kaya hadise Salman Al-Farisi.
sing meguru nang seorang pastor asale Majusi. Are diceritane engko ana nabi akhir zaman metune nek kono. Kon lek iso mrono. Nah, sampai akhirnya beliau dari Persia melaku nuju nang Yasrib ngene iku medhi. Beliau rela jadi budak karena menunggu Rasulullah. Termasuk Nu'man As-Sabbani. Nu'man As-Sabbani ini ahbar Yahud. Ya ini orang Yahudi. Ini aku sampai teng mriko ya. Orang Yaman. Nggih. Sampai iku mang jenenge Nu'man As-Sabbani. Mereka dia itu apa kiai ini orang Yahudi di Yaman. Barang kerungu ana Kanjeng Nabi teko nang Medina. Ya, baru wis teko nang Medina karo Kanjeng Nabi ditakoni. Ya. Inna abika na yahtimu ala sifrin. Kanjeng Nabi, bapak kula niku nyimpen nggih alayya sifrun. Kana yahtimu alayya sifrun. Nyimpen perkara sing kangge kula sak bagian, sifrun sak bagian daripada kitab tau. Bayakulahu takrau hatta tasma'u hatta tasma' bi nabiyyin kharaja bi Yasrib. Paida sami tabi fakta. Ya, kono le maca iki. Lek pancen kon wis krungu ana nabi metu di Yasrib di Medina. Lek wis kon krungu bukan wajon. Pesene bapak, bapak ni. Yakti musunduk ngene kaya kok lan am. Pala sami tubi kafatatu faida fi sifatuka kama arokasa. Bareng kula buka Kanjeng Nabi sing disimpen bapak kula ternyata pancen nyeritakan panjenengan persis sifat-sifat panjenengan niku sing tak delok sakniki niku rambute irunge wah sembarang diceritakno kabeh sak mambu-mambune panjenengan wa idza fihi ma tuqillu wa ma tuhrimu terus di bagian kitab Taurat niku wonten cerita sing sampean niki ngalalno panjenengan haramaken terus ditakno sampean niku khairul anbiya umat sampean khairul umam bagus-bagus si umat jenengan ismune jenengan dek mriku dadi Muhammad tapi Ahmad sallallahu alaihi wasallam wa umatukal hamidun umat panjenengan ahli muji nggih korban mereka adalah darah-darahnya wa anajilum fi dzurhim anajil ku injil kan maksud kitab Quran niku ana dik dodohe para sahabate sampean layah duruna kita nan illa wa jibrilum tidaklah sahabat engkau sahabatmu Kanjeng Nabi teko peperangan mesti Jibril ngewa iku critakno kabeh nek tau Taurat ya yahunullahu ilaihim kahanin thair ala ahrohi Allah begitu cinta nang umat panjenengan nang sahabat panjenengan kaya cintae manuk nang anake tumakolali idza sami tabi fakhruj ilaihi wa amin bihi terus bapak kula cerita kon lek wis krungu iku nyangono imano menawangi. Ibu Kanjeng, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu ayasma'a ashabahu hadisahu ayusmi'a. Kanjeng Nabi senang. Jadi satu bagian dari Taurat itu saya senang. Kapan-kapan lah dikumpulkan sahabatnya Nu'man As-Sabbani kon, wacan. Apa sing bapakmu kon simpen niku wacan. Dengar marwis sahabat ini. Cik perlu sahabat ini. Dengar Kanjeng Nabi. Oke. Tadi Kanjeng Nabi lah diwacana iku mesem. Lho saiki kok ana golongan. Enggak oleh maca maulid iku ya apa? Oleh ngelem Kanjeng Nabi diarani bid'ah. Zamane Kanjeng Nabi kitab Taurat niku sing digawa Nu'man As-Sabban. Iki lho, sampean oleh ilmu saiki. Niku critakno kebagusane Kanjeng Nabi, nyeritakno sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, nyeritakno wis apa muji Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi remen. Selalu mesem. Mesem, krono syukur. Loh, sahabat dikongkon kumpul. Kumpul-kumpul. Ayo Nu'man As-Sabbani diwaca kitab sing dipen-cipen bapake, aurate mang sing nyritakno aku. Ayo, sapa kon? Ngene ngarani hadis dhaif ya ora apa-apa sak karepmu ya repot lek ngene. Ya. Nah, niku muga-muga manfaat nggih. Iki sak sak apa? Sak apa rek sak natom keterangane iki to kok iki. Nggih swarane sampe entek. Ini kan sampean polahe gak tau ro di mulutan-mulutan gak. Ya, kok sampean duwe kitab yo lek wong mau nggawa kitab niku masyaallah. Nggih,
Betah ngaji. Kalau lek moro kitab ini tafsir wingi hampir 2 jam. Ya sing ndak kok kitab Fahmi melo yo ngloset-ngloset to kan. Sing kok kitab yo enak ae maknani. Ya karena orang yang membawa kitab itu dimaknani akan selalu haus dengan penjelasannya. Akan selalu haus dengan penjelasan. Semakin jelas semakin asik kalau orang bisa baca kitab. Nah, ya kabeh ndak wong iso maca kitab, tapi setidaknya jadi tone koyo ngene, kok lek ndak tahu cerita iki ditokno, ya tak jadi takno. Nah iki. Biar kita semakin mantap iman kita, semakin cinta kepada Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na katim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi qatihim wa mu'afatim minal fitnah. Rabbi fa'fa'na bibarakatim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilayya wala tumsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilayya wala tumsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilayya wala tumsini ya rabbal alamin. Yeah.